yakin kalian semua pernah mengalami masalah jerawat. Jus terapi ini kita akan gunakan hanya 3 macam aja. 3 macam bahan untuk mengusir jerawat secara alamiah. Menurut referensi buku yang saya baca, ini disimpulkan dalam mengusir jerawat kita butuh vitamin yang cukup, yaitu vitamin B2, vitamin C, vitamin E, beta karotin, potasium, dan zinc. Ada 6 vitamin yang harus cukup supaya dengan alami bisa mengusir jerawat. Nah, dari kebutuhan 6 vitamin itu terdapatlah di dalam 3 macam bahan yang saya akan pakai untuk jus tersebut, yaitu lobak Cina. Lobak Cina ini kita pakainya 1, jadi ini beratnya 600 gram. Bahan keduanya itu wortel. Wortel saya pakai ukuran sedang, 6 buah. Ini beratnya 600 gram juga. Jadi supaya balance dengan lobak Cinanya. Bahan ketiganya adalah jahe. Jahe saya pakai 25 gram. Jadi lobaknya 600 gram, wortelnya 6 buah yang ukurannya sedang atau 600 gram. Dan bahan ketiganya jahe 25 gram atau ukurannya 2 cm. Jadi dengan jus alami seperti ini kita bisa mengusir jerawat dengan alamiah tanpa efek samping. Oke, kita mulai sekarang ya. Pertama, kita harus cuci dulu yang bersih. Jus ya, kita nyalain, kita masukin. Udah selesai. Dan hasilnya sebanyak 750 ml dari bahan yang 3 bahan tadi. Dan ini biasanya kita minum bisa 2 kali dalam sehari. Baunya. Jadi kalau bikin jus sehat itu jangan pedulikan rasanya. Kita harus pikirkan khasiatnya ke badan kita. Nanti kita coba sama-sama, oke? Nah, kita coba pakai gelas ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.